Assalamualaikum teman-teman sekalian, kita main di sini yuk. Ini ada Sao nih teman-teman nih, yang belum pernah main ke sini, mainlah ke sini yang kali-kali ya. Ini ada kolam, ada kebun, sawah. Ya, ini ada saung. Kita lihat yuk saungnya dalamnya seperti apa ya. Ini di bawahnya ada peternakan bebek. Tuh ini swasembada pangan ya. Kalau ada bebek bisa di sini, nanti tinggal dipencet. Tanahnya ini 2 tingkat ya. Nah, di sini depannya ada kolam budidaya lele. Oke, lele bagus ini ya. Ini ada kohkol, kentongan ya. Pemandangannya ada indah banget kan. Subhanallah ya. Yang belum main-mainlah sinilah. Masih daerah kawasan Bogor, dekat Gunung Salak tuh. Gunungnya enggak kelihatan ya. Nah, tempat nginep di sini ya. Nah, jadi ini tuh ada 2 ruangan. Satu ruangan tertutup, yang kedua ruangan terbuka. Itu ruangan terbukanya ini buat nyimpen barang atau apa, buat ngerujak sini enakan ya, sederhana aja lah. Ini ada ruangan tertutupnya, kamar lah ya. Ini kita masuk ke kamarnya ya. Kamarnya seperti apa? Bismillah. Nah, wih, subhanallah ya. Ini buat ngadem, berkhulwat dengan Allah, buat berzikir. Ada jamnya tuh untuk berzikir-zikir, sediakan di sini tuh. Jadi adem lah, untuk riadoh, mendekatkan diri sama Allah. Konsepnya konsep santren salafiyah, nah, gitu ya. Buat tidur enak. Ini qiyamulail ataupun satu ajam nih, buat halqoh enak sini ya. Jadi mainlah kali-kali ke sini ya. Tuh, buat riadoh di sini teman-teman ya. Ini review saung Mang Haji. Pemandangannya indah tuh, pemandangannya subhanallah bukan? Indah sekali. Ya, jadi kalau ada waktu main ke sini teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian vlog singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mampir ke sini. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.